Baik, untuk section kali ini sebenarnya masih terkait dengan analisis regresi. Pada curvilinear regression video sebelumnya, Anda sudah belajar beberapa contoh soal ya. Nah, di slide ini ada exercise 1, ada dua exercise yang bisa Anda lihat nanti sebagai bahan pelajaran Anda ya. Yaitu exercise misalnya di sini 11.4, exercise 1.2, di sini ada contoh SSS 2 dan ada contoh jawabannya juga. Silakan Anda pelajari ya. Akan Anda pelajari untuk oke, ini oke, Anda bisa pelajari ya untuk kasus baik itu kasusnya adalah linear regression ataupun polynomial regression atau curvilinear regression. Oke, kalau curvilinear regression Anda bisa lihat contohnya misalkan di sini number 1125 nih. Anda bisa lihat di sini untuk Anda bahan Anda belajar ya. Oke. Contoh-contoh soalnya silakan nanti slide ini saya upload ke Google Classroom ya buat Anda. Nah, ini nggak usah dikerjakan, tugas untuk Google Classroom itu sudah saya berikan. Oke, kita masuk ke multiple regression ya. Nah, sebenarnya multiple regression ini biasa digunakan juga untuk prediksi dan optimasi ya. Atau sebagai landasan dari response surface analysis ya. Salah satu dari metode response surface analysis itu adalah multiple regression ini gitu ya. Pada multiple regression kita punya sebanyak X data untuk menghasilkan variabel dependent YI, satu YI gitu ya. Jadi punya beberapa data yaitu X, beberapa baris data yaitu ada XI1, XI2 sampai XI ke N nih misalkan ya, di mana X itu adalah prediktor variabel atau variabel independen, variables ya, beberapa variabel independence untuk menghasilkan nilai Y ya. Nah, konsepnya sama dengan hampir sama dengan polynomial regression atau curvilinear regression. Nah, sama juga, cuman di sini misalkan salah satu contohnya ada dua independen variabel, sebutlah itu X1 dan X2 atau XI1, XI2 untuk menghasilkan satu Y gitu ya. Jadi bentuknya jadinya tiga dimensi di sini ya. Nah, kalau kita mengaplikasikan metode kuadrat terkecil, kita bisa memperkirakan koefisien B0, B1, dan B2 ya. Dengan kita melakukan minimasi kuadrat terkecil ya untuk vertical distance. Seperti itu. Nah, normal equation-nya untuk R sama dengan 2 itu adalah seperti ini. Nah, ini yang perlu Anda catat. Nah, untuk lebih mempermudah pemahaman Anda, kita masuk contoh soal ya. Untuk kasus ini, kita punya satu variabel dependent ya, variabel dependent. Dan kita punya sebanyak dua variabel independen ya. Datanya seperti ini. Jumlahnya adalah apa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 data ya. Jadi ada persentase elemen A, persentase elemen B sebagai variabel independen untuk menghasilkan number of twist atau Y atau variabel dependennya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan komputer kita bisa menghasilkan persamaannya secara langsung gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk kasus ini the least square regression-nya kita bisa perkirakan yaitu Y perkiraan itu sama dengan 46,4 kalau kita gunakan ini ya. Gunakan persamaan dari komputer
46,4 ditambah 7,78x1 dikurang 1,65 gitu ya. Nah, persamaan ini memperkirakan rata-rata jumlah twist yang dibutuhkan untuk ya break sebuah bar ya, yaitu peningkatannya sebanyak 7,78 jika persen elemen A meningkat ya sebanyak 1% gitu. Dan X2-nya fix gitu ya. Nah, di sini 46,4 ini kalau kita cari dengan komputer tadi itu merepresentasikan B0 atau dengan standar errornya 3,517 ya. 3,517 ya, ini standar errornya. Nah, B1 itu 7,7750 ya, 7,78 dengan standar errornya 0,94. Ya, dan seterusnya B2 minus 1,6550. Nah, di sini 13,0, 13,20, 8,20, dan min 8,72 itu adalah T-ratio atau signifikan tertinggi. Jadi, semua istilah ya yang dibutuhkan pada model itu atau T-ratio ya. Nah, pada setiap analisis regresi kita punya B0, istilah B0 ya, yang itu dekomposisinya itu didefinisikan sebagai seperti ini. Atau YI kurang Y rata sama dengan YI dikurang YI perkiraan tambah YI kurang Y rata-rata ya. Nah, satu lagi, Anda perlu catat total sums of squares itu adalah YI dikurang Y rata-rata dikuadratkan atau sama dengan error sum of squares. Itu YI kurang YI perkiraan dikuadratkan ditambah regression-nya ya, regression sum of squares, seperti itu. Nah, sehingga proporsi variabilitasnya itu kita bisa cari dengan R kuadratnya 2,57 per 2,812. 2,578 yaitu itu adalah ini dibagi dengan 2,812 yaitu adalah total sum of square-nya. Itu proporsi of variability ya, dan perkiraan variance-nya itu 233,9 dibagi dengan 2,812. Itu ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, itu kalau kita gunakan komputer ya. Kalau kita tidak menggunakan komputer, maka kita bisa cari dengan normal equation ya. Atau di sini 723 sama dengan 16B0 tambah 40B1 tambah 200B2. Untuk kasus seperti ini. Oke, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pada bagian ini ya. Nah, sama cara carinya seperti Anda cari sumasi X-nya, sumasi X kuadratnya, X pangkat 3, X pangkat 4, lalu Y, XY, dan X kuadrat Y. Baru nanti Anda bisa dapat ini. Baru nanti Anda bisa dapat nilai, nah dia, oh ini, ya. Anda cari ini total nilainya 16, sama cara carinya seperti curvilinear regression atau polynomial regression sebelumnya. Ya, ini sama dengan curvilinear. Anda lihat lagi ya pada slide sebelumnya. Curvilinear ya. Ya. Oke. Nah, dari sini the unique solution pada sistem ini B0 atau B topinya itu sama dengan 46,4, B1-nya 7,78, B2 perkiraannya sama dengan minus 1,65. Sehingga Anda bisa langsung gunakan itu untuk mencari Y perkiraannya. Nah, dari sini B0, B1, B2 itu Anda bisa cari dengan sama seperti
curvilinear regression sebelumnya. Ini Anda substitusi ya. Anda substitusi ya. Anda substitusi, cari B0-nya, lalu disubstitusi ke sini, nanti dapat B1-nya, misalkan harus substitusi lagi ke sini, nanti Anda akan dapat B0, B1, dan B2. Lalu Anda substitusikan Y sama dengan B0 46,4 ditambah 7,78 X1 dikurang 1,65 X2. Ya, cukup mudah ya. Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya X1-nya 2,5 dan X2-nya minus X2-nya 12, maka kita tinggal substitusikan saja. Kita kalau kita pengen cari Y di sini, berapa sih perkiraan Y-nya? Nah, maka kita tinggal substitusikan nilai 2,5 dan nilai 12 ini ke persamaannya ini. Maka Anda akan mendapatkan nilai Y-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti di soal yang ditanya, kita diminta menentukan persamaan regresinya ya. Persamaan regresinya untuk data seperti ini, dan kita minta tentukan kalau X1-nya 2,5 dan X2-nya 12, Y-nya berapa? Y perkiraannya itu berapa? Nah, maka kita kalau kita sudah dapat persamaannya seperti ini, maka kita tinggal substitusikan, hasilnya adalah 46,0. Gitu ya. Nah, di sini perlu Anda catat bahwa B1 perkiraan dan B2 perkiraan, topi ini perkiraan, jangan lupa. Perkiraan ya. Perkiraan itu diestimasikan, mengestimasikan ya, sorry, mengestimasikan perubahan dari rataan Y ya, yang dihasilkan dari peningkatan unit setiap corresponding variable independen ya, independen saat variable independen lainnya itu fix ya. Nah, categorical variable bisa dimasukkan juga pada analisis regresi ya. Nah, di mana hanya ada dua kategori. Misalkan kita membuat variable dummy X1 sama dengan 1 jika kasusnya itu terkait dengan kategori kedua ya, dan 0 selain itu gitu ya. Nah, saat misalkan variabelnya punya 3 kategori, dua dummy variabelnya diperlukan untuk kita membangun persamaannya ya. Misalkan X1 sama dengan 1 untuk kasusnya itu terkait dengan kategori kedua, dan X2 sama dengan 1 terkait pada kategori variabel ketiga gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Multiple regression ya, kasusnya misalkan relay towers ya. Misalkan ini level kesulitannya simple-simple gitu ya, dan 0, ada experience 1,5, assessment time-nya 3,0 gitu ya di sini. Nah, oke, untuk kasus tabel 11 ini kita punya variabel dummy ya, variabel dummy untuk difficulty. Jadi ini difficulty levelnya ini itu adalah dummy ya. Nah, kita diminta fit menentukan regression, multiple regression dari waktu assessment untuk difficulty dan experience ya. Nah, kalau kita gunakan analisis statistik dengan perangkat lunak, kita bisa dapat seperti ini nilainya. Dan nah, kita tinggal substitusikan saja, yaitu Y perkiraan sama dengan alpha plus B1 X1 plus B2 X2. Ya, di sini 4,47 tambah 2,72 difficulty dikurang 0,364 experience ya. Oke. Nah, ini untuk berarti kasusnya 4,47 tambah 2,72 difficulty dikurang 0,364 experience gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah. Jangan lupa bahwa ini datanya sifatnya tekstual ya. Kita ubah dulu ke arah numerik ya, numerik.
Jadi di sini simple, saya ubah jadi 0, kompleks di sini diubah jadi 1, simple 0 dan kompleks 1 gitu ya, sehingga kita bisa menghitung nanti persamaan multiple regressionnya ya, untuk assessment time dan experience gitu. Oke. Nah, kita bisa langsung substitusikan seperti ini. Sehingga B1-nya adalah 2,719 yang mengindikasikan bahwa X1 meningkat, peningkatan X1 ya dari 1 unit saat X2 itu konstan ya. Nah, perkiraan rataan assessment time akan meningkat 2,719 jam ya. Oke, perubahan X1 itu terkait dengan perubahan dari masalah difficult-nya itu ya. Misalkan B2 sama juga dengan misal B2 perkiraan minus 0,3641 di sini. Nah, yang mengindikasikan bahwa X2 itu meningkat dengan 1 unit. Jadi peningkatannya itu adalah minus 0,3641, artinya penurunan ya saat X1 itu konstan gitu ya. Nah, di sini ini caranya sama juga dengan itu tadi ya, contoh sebelumnya. Ya, Anda bisa hitung dengan cara seperti ini ya. Tapi di sini kasusnya difficulty-nya 0, experience ya, fit the multiple assessment time to difficulty, and jadi saat difficulty-nya 0, experience-nya 1,5, assessment time-nya 3,0. Artinya di sini ini kasusnya ini Y ya. Nah, ini X1, ini X2. Oke. Saat difficulty-nya 1, ini 1,5, itu assessment time-nya 6,7 gitu ya. Nah, di sini assessment time itu adalah variabel Y-nya, difficulty itu adalah variabel X1, dan experience itu variabel X2. Nah, di sini kalau saya cari menggunakan komputer hasilnya seperti ini. Nah, Anda bisa cari juga caranya dengan cara ya seperti ini ya. Anda hitung dulu, cari dulu sumasi, baru Anda cari persamaan seperti ini ya. Jadi cari sumasi dari persamaan seperti ini. Sumasi seperti pada contoh di chapter curvilinear regression ya. Nah, seperti ini ya. Nah, cari sumasi ini dulu, baru cari persamaan B0, B1, B2. Ya. Nah, dari situ Anda bisa mendapatkan persamaan ini nanti. Jadi kalau ada kasusnya seperti ini, Anda harus ubah dulu ke angka ya. Ya, baru Anda bisa dapat seperti ini. Jadi cari tahap satunya sumasi, sum. Yang kedua Anda cari substitusi ya. Yang ketiga baru Anda cari nanti persamaan Y perkiraannya gitu ya. Nah, tahap-tahapnya silakan Anda ikuti pada slide ini ya. Nah, selanjutnya adalah checking the adequacy of the model ya. Oke. Nah, beberapa metode seperti yang telah Anda pelajari sebelumnya itu banyak sekali kasusnya. Untuk kasus yang kita asumsikan linear tadi, kita asumsikan dia itu misalkan non-linear atau polinomial, atau kita punya dua variabel yang kita gunakan untuk mencari satu variabel dependent ya. Oke, nah seperti itu ya. Kalau di Richard A. Johnson, Anda bisa lihat bahwa kita sebelumnya sudah mempelajari beberapa teknik ya dalam analisis regresi ya. Ya, yang pertama metode Lefsker inference based on least squares estimators, curvilinear regression dan multiple regression ya. Nah, sekarang kita belajar kecukupan ya. Jadi
kita memeriksa kecukupan adequacy itu adalah kecukupan dari model ya, bisa kecukupan data atau sudah layak model itu atau belum gitu ya. Ya, apakah model itu sudah cukup kita bisa merepresentasikan kasusnya itu apa belum gitu ya. Nah, kita bisa cek dari residual. Dari residual itu dengan cara E1, E2 sampai ke E pangkat N. Nah, di sini untuk kasusnya itu Y1 dikurang B0 dikurang B1 kali X11, B2 kali X12 dan sampai ke N ya. Sampai dia itu ke N ya nanti. Nah, kita bisa cek dari errornya gitu ya. Nah, misalkan nih residual plots versus Y gitu ya. Jadi ini residual plots. Jadi kalau Y-nya itu berubah seperti ini, nah ini bisa mengindikasikan ini adalah kasusnya adalah systematic dependence ya. Ya, ketergantungan yang sistematik ya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, itu adalah variance not constant ya. Jadi ada variance di sini. Kalau ini ideal ya. Kalau ini kasusnya ideal atau constant band ya. Untuk kasus ini untuk antara versi Y perkiraannya dengan errornya gitu ya. Jadi Y perkiraannya semakin tinggi, apakah errornya semakin konstan, bervariasi, konstan, atau dia sistematik independen gitu ya. Nah, di sini Anda juga bisa lihat predicted value untuk kasus ini, untuk contoh dua ya. Contoh dua kalau Anda lihat pada buku Richard A. Johnson. Oke, kita lihat examples 2. Nah, examples 2 yang ini ya. Samples 2 yang ini, air velocity ini. Nah, Anda bisa lihat tuh. Anda bisa lihat predicted value-nya versus residualnya seperti ini ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti ini hampir mirip sebenarnya dengan variance ya. Variance seperti ini. Oke. Nah, ini untuk kasus normal scores ya, plot dari residual example 2 ya. Anda bisa plot nih antara residualnya dengan normal scores-nya. Gitu ya. Itu perbandingan apakah modelnya itu tes kecukupan modelnya itu sudah bisa merepresentasikan atau belum gitu ya. Apakah dia ideal ataukah bervariasi ataukah dia systematic dependence ya. Nah, di sini plot itu ideal constant bentuk plotting ideal itu constant ideal itu untuk dua tipe ya. Untuk dua tipe variabel yang saling mempengaruhi ya. Atau kita bisa sebut juga untuk yang ke B. Untuk yang ke B. Ya, kalau misalnya kasusnya ini dua perbedaan ya. Dua perbedaan yang mirip gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk peningkatan variance dengan respon dan transformasi yang diperlukan ya. Ini ada variance, ini ada systematic independence. Jadi kita bisa lihat apa hubungan antara Y perkiraannya itu dengan errornya ya atau residualnya gitu. Oke, sekarang masuk ke korelasi ya. Nah, untuk korelasi, nah kalau kita lihat bahwa scatter plot itu memperlihatkan impresi ya. Impression dari secara visual ya, relation antara X dan Y. Jadi hubungan antara X dan Y kita bisa tebak tuh secara visual. Nah, interpretasi terbaik dari sampel koefisien korelasi itu
pada istilah observasi terstandarisasi itu kita bisa cari dengan observasi dikurangi rataan sampel dibagi dengan sampel standard deviation gitu ya. Nah, di mana variansnya itu kita bisa cari dengan cara seperti ini. Nah, korelasinya itu, koefisien korelasinya itu kita bisa cari dengan cara R sama dengan 1 per N min 1 sigma dari XI min X kuad, rataan per SX dan X, YI dikurangi Y rataan per SY gitu ya. Nah, pada kebanyakan observasi, nah, komponen kedua komponen itu secara simultan di bawah ya, rataan sampelnya gitu ya. Nah, produk hasil dari standar nilai standarisasi ini bisa besar dan positif atau kita sebut dengan R-nya itu positif atau berkorelasi positif gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat dari seperti ini ya. Nah, kalau R-nya itu 0,9, jadi kalau R berkorelasi positif itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia 0,5 ya hampir nggak berbentuk ya. Kalau dia misalkan R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, berarti bentuk datanya itu hampir membentuk garis lurus seperti ini. Ya, jadi kalau semakin dia mendekati 1, dia akan semakin mendekati garis lurus. Nah, kalau 0,5 hampir berantakan, kalau 0,2, 0,1 apalagi pasti lebih berantakan lagi kan? Lebih berantakan lagi. Nah, kalau minus itu arahnya cenderung ke bawah gitu ya. Kalau minus minus 0,9 berarti dia ke arah bawah. Kalau 0 seperti ini gitu ya, atau 0 seperti ini. Artinya kalau 0 itu kemungkinan besar dia tidak ada korelasi ya. Semakin mendekati 0 semakin nggak ada korelasi, semakin mendekati 1 semakin mendekati korelasi positif atau negatif. Semakin mendekati 1 atau minus 1 ya. Kalau 1 berarti dia hampir mendekati garis lurus. Kalau minus 1 hampir mendekati garis lurus. Tinggal arahnya. Kalau 0,9 arahnya ke atas. Minus 0,9 arahnya ke bawah. Nah, nilai R itu menggambarkan kekuatan dari relasi linier antar dua variabel tersebut gitu ya. R sama dengan plus 1 artinya untuk semua X, Y, Y itu persis membentuk garis lurus seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau R-nya sama dengan plus 1, persis membentuk garis lurus. Kalau R lebih dari 0, maka dia arahnya ke atas. Kalau R-nya kurang dari 0, arahnya ke bawah. Kalau R-nya min 1, artinya dia membentuk garis lurus ke arah bawah. Nah, seperti yang saya jelaskan, kalau misalkan R-nya kurang dari 0, tidak sampai 1, ya datanya pasti berantakan seperti ini, gitu ya. Nah, semakin mendekati 0, itu datanya semakin nggak ada korelasi. Bahkan kalau 0, berarti nggak ada korelasi. Kalau 0,1 gimana, Pak? Ya, berarti hampir dia tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Seperti itu. Nah, misalkan R sama dengan 0, seperti ini berarti nggak ada korelasi, ya. Atau kalau misalkan dia R-nya sama dengan 0,1, artinya korelasinya itu sangat lemah, ya. Semakin mendekati 0, maka dia linear asosiasinya itu semakin lemah. Jadi antara X1 dan Y1 itu hampir tidak ada korelasi gitu atau lemah korelasinya gitu ya. Nah, alternatifnya kita bisa juga mencari korelasi itu dengan SXY per akar dari SXX dikali XYY. Nah, ini kalau kita mencari korelasi. Jadi, bisa Anda cari dengan cara seperti ini. Atau Anda bisa cari juga dengan cara seperti ini. Ya, tinggal lihat nanti apakah dia korelasinya itu mendekati 1, mendekati minus 1, atau mungkin korelasinya itu lemah nanti ya. Nah, contoh misalkan nih, saya punya data X seperti ini, saya punya Y seperti ini. Nah, setelah kita plot seperti ini hasilnya. Nah,
kita hitung nih SXX-nya, SXY-nya, dan XYY-nya. Hasilnya 60, 61, dan 115. Oke, SXX berarti ini adalah ya sigma dari X kuadrat ya. Nah, ini kalau ini berarti sigma dari XI dikali dengan sigma dari XI ya. Ya, sama juga seperti Anda lihat lagi. Anda lihat lagi, silakan lihat lagi untuk metode kuadrat terkecil gimana SS mencari SXX dan XXY seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau masih belum ingat ya. Sehingga di sini kita bisa cari nih SXY-nya 61,126 dan seterusnya akar 60 SXX dikali 115,6 hasilnya 0,732. Nah, R sama dengan 0,732 ini mengindikasikan bahwa dia berkorelasi positif. Artinya garisnya itu pasti cenderung ke arah atas dan karena 0,732 dia hampir ya tidak membentuk garis-garis lurus banget lah gitu. Ya, seperti ini ya. Nah, korelasinya itu ke arah atas. Ya, cukup kuat juga. Tapi kalau dia mendekati 0 berarti lemah. Gitu ya. Atau kita sebut juga di sini moderate ya, atau hampir lah, hampir mendekati garis lurus gitu. Gitu. Nah, contohnya korelasi misalkan seperti ini, ada influent dan effluent. Kita diminta membuat scatter plot. Nah, make a scatter plot after taking the natural logarithm of both variable ya. Tentukan korelasi koefisien dan tentukan kesimpulannya apa ya untuk kasus ini. Nah, setelah kita plot effluent versus influent, hasilnya itu adalah seperti ini. R-nya itu adalah 0,942. Artinya antara influent dengan effluent itu berkorelasi positif ya, dan dia hampir membentuk garis lurus. Ya, berarti ke arah kanan. Kalau ini 0,7469. Len, Anda cari len effluent dan len influent. Nah, itu berarti hampir membentuk garis lurus juga, cuman sedang lah korelasinya positif tapi hampir membentuk garis lurus nggak? Yaitu seberapa membentuk garis lurusnya itu ya moderate atau sedang lah gitu. Gitu ya. Nah, atau Anda bisa juga cara mencarinya itu dengan mengalikannya SXX akar, XYY akar dengan nilai B perkiraan. Nah, gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu hubungan kedua itu terkait dengan proporsi variabilitas Y ya, yang dijelaskan dari Y atau the square fit. Nah, total variasi Y-nya itu sebenarnya SYY-nya itu sama juga dengan YI dikurangi Y aksen ya. Ini sama juga dengan kuadrat terkecil rumusnya sebelumnya. Jadi ada beberapa cara kita mencari SYY. Bisa kita dengan seperti ini, atau kita bisa juga dengan cara lainnya ya. Oke. Nah, selanjutnya dekomposisi dari variabilitas ya. Di mana SYY itu, relasinya SYY itu adalah X kuadrat XY dibagi SXX tambah SYY dikurang SX Y kuadrat per SXS, atau total variabilitas of Y itu adalah variabilitas yang dijelaskan dari linear relation ditambah dengan residu dari variabilitas yang tidak bisa kita explain atau jelaskan gitu ya. Nah, proporsi dari variabilitas Y itu dijelaskan dengan cara relasi linear ya, atau R kuadrat, di mana itu adalah SXY kuadrat per SXX YSYY, atau akarnya tinggal kita hilangin gitu ya.
di mana R itu adalah sample correlation coefficient atau R kuadrat itu proporsi dari variabilitas Y yang dijelaskan dengan relasi linier gitu ya. Jadi proporsi variabilitas Y itu kita bisa jelaskan dengan R kuadrat gitu ya. Nah, di sini merujuk pada contoh 14. Nanti Anda lihat ya, contoh 14, data 14. Assembly time, find the proportion of variation in Y, the afternoon assembly time that can be explained by strike line fit to act the morning assembly times. Oke, sebenarnya kita tinggal kasus ini kita tinggal cari R saja ya. Cari R saja seperti rumus yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu Anda kuadratkan saja hasilnya 0,536. Atau variasi Y atribut untuk X itu adalah 0,536 gitu ya. Atau hasil ini mengindikasikan bahwa R kuadrat itu variasinya itu adalah 53,6% ya pada waktu afternoon gitu ya, afternoon. Oke. Nah, untuk oke, untuk sisanya mungkin Anda bisa silakan baca sendiri. Slide ini akan saya share. Nah, yang paling penting, misalkan di sini yang ingin saya jelaskan itu adalah menguji korelasi non-zero ya pada populasi normal. Nah, di sini kita bisa tentukan null hipotesisnya itu adalah P-nya sama dengan 0 atau alternatif hipotesisnya tidak sama dengan 0. Nah, untuk N sama dengan 10, R 0,732, tes hipotesis 0 di mana P-nya sama dengan 0, against 0, hipotesis P sama dengan 0 at the 0,0 level of significance ya. Oke. Nah, kalau statistik untuk hipotesis 0 ini kita bisa cari dengan cara menggunakan rumus Z ini ya. Ya, untuk koefisien korelasinya ini. Nah, apakah dia berkorelasi atau tidak. Nah, yaitu hipotesis nolnya saat P sama dengan 0, sorry, rho sama dengan 0, alternatif hipotesisnya rho tidak sama dengan 0. Level signifikannya 0,05. Kalau Anda cari di table set, itu adalah minus 1,96 dan 1,96. Gitu ya. Nah, Z-nya sama dengan akar N min 3 ya, kali Z. Ya. Nah, kita bisa hitung nih. Nilai Z-nya itu terkait untuk R sama dengan 0,732, yaitu akar N min 3 per 2, N-nya itu totalnya adalah, N-nya itu totalnya adalah, di sini N min 3 ya, N min 3 untuk 1, berarti 4 ya, totalnya ada 4. Oke, Anda bisa cari dengan menggunakan rumus itu atau setengah ln 1 plus 0,732 per 1 dikurangi 0,732 ya. Anda bisa substitusikan ke sini ya. Oke, N sama dengan 10 berarti 10 kurang 37 untuk N sama dengan 10 ya. Anda bisa cari setengah ln 1 plus 0,732. Tuh, ln 1 plus 7,32 dan 1 kurang 0,732 gitu ya. Nah, di sini Anda bisa cari hasil Z-nya sama dengan 2,47 gitu ya. Nah, keputusannya karena Z-nya 2,47 dan itu nilainya pasti melebihi 1,96, maka kesimpulannya adalah hipotesis nolnya harus ditolak gitu ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan antara morning and later afternoon ya, antara pagi dan sore ya, waktu sore saat itu
saat mekanik itu melakukan assembly ya. Oke, berarti kalau dia kita menguji, intinya di sini sih kita menguji apakah dia itu ada korelasi atau tidak dengan hipotesis nol. Yaitu kalau dia kita terima hipotesis nol artinya dia tidak ada korelasi. Tapi kalau dia misalkan hipotesisnya nolnya ditolak, berarti ada korelasi terlepas dia korelasinya lemah atau korelasinya itu tinggi nanti ya. Oke. Oke, untuk kasus ini saya pikir Anda cukup mudah ya. Di sini kita bisa tentukan confidence interval juga untuk nilai Z-nya gitu ya. Contohnya misalkan kita punya R 0,70 untuk 30 students ya. Nah, pada 95%. Nah, di sini kita bisa cari Z-nya dulu. Setengah kali ln 1 plus R ya. Minus, dibagi dengan 1 minus R atau 0,7 ya R-nya. Itu hasilnya 0,867 ya. Nah, korelasi ini Anda bisa lihat pada buku Richard A. Johnson. Itu ada pada bagian ya korelasi ya. Nah, pada bagian korelasi ini Anda bisa lihat untuk misalkan testing of hypothesis di sini. Oke. Ada satu kesalahan nih di slide ini bahwa Z itu setengah kali ln 1 plus R dibagi 1 min R ya. Jadi pada slide ini, jadi ini setengah ya. Ini setengah. Jadi bukan N min 3 ini. Salah ya. Ini hasilnya harusnya setengah ya. Makanya rumusnya di sini jadi setengah semua. Setengah ln 1 plus 0,732 dibagi 1 minus 0,732. Seperti itu. Oke, itu untuk test of hypothesis. Selanjutnya, saya pikir ini tidak terlalu penting ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke multiple linear regression untuk notasi matriks. Nah, di sini kasusnya kita bisa menotasikan matriks X. Ingat, nulis matriks itu harus tebal ya. Itu sama dengan 1, X11, X21, Xn, dan seterusnya. Untuk variabel Y1, Y2, Yn, dan B-nya B0, B1, B2 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Contoh misalkan untuk example 12 ya, silakan Anda lihat nanti example 12 ini untuk kasus di buku Richard A. Johnson. Example 12 itu ya, kita coba langsung masuk ke example 12-nya. Oke, ini 11. Oke, 12 ya. Kasusnya yang ini ya. Twist dan persentase elemen ini ya. Nah, dari sini kita bisa ekspresikan nih ada X1, X2, 200, X1, 120. Nah, pada persamaan yang ini, nah, pada persamaan kalau Anda lihat, kalau Anda buat itu, nah ini, yang ini, yang ini, normal equation for multiple regression itu, atau persamaan ini misalkan nih 723, 16, 40, 200, 40 itu, gitu kita bisa bikin matriksnya ya 16, 40, 200, yaitu 16, 40, 200 gitu. Nah, terus 40, 120, 500 untuk matriks X aksen X ya, dan sampai 3000 ya. Jadi ini kita bikinkan matriks intinya gitu. Dan kita bisa cari inverse-nya. Itu 1 per 160.000 dikali ya, dikali ini ya, matriksnya di dalam ya, di mana 160 itu adalah nilai dari mutlak X aksen X ya, dan determinan dari matriks X
determinan ya, atau oh ini determinan ya, determinan dari matriks X ini. Jadi ini kita bikinkan matriks, lalu Anda cari inverse-nya dengan cara ini dicari determinannya dulu. Determinan matriksnya dulu atau matriks X. Aksen X itu kita cari determinannya dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka Anda akan mendapat nilai dengan persamaan matriks ini, Anda bisa mendapat nilai B perkiraannya, yaitu 46,4375 sampai minus 1,6550. Ya, seperti ini ya, soal ini ya. Nah, ini ya. Jadi, Anda bisa dapat persamaan ini dari perkalian matriks itu. Oke, dengan cara Anda cari juga di sini sigma Y sama dengan 40, terus X1Y 119,63 dan X2Y sama dengan 8210 ya, untuk nilai ini ya. Oke, nah setelah ya 723 1963 8210 gitu ya. Nah, tadi Anda bikin juga matriksnya lalu Anda kalikan 1/1600 itu Anda cari matriks determinannya atau matriks inverse-nya itu dikalikan dengan nilai ini ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah nilai betanya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan perkalian matriks itu lebih mudah ya. Oke, ini silakan Anda baca sendiri. Nah, contoh-contohnya juga banyak ya di sini. Anda bisa baca sendiri di sini sampai nanti di akhir slide itu ada exercise. Nah, di exercise ini Anda bisa lihat contoh-contoh dan ada jawabannya juga di sini ya. Oke. Ini ada contoh jawabannya juga. Anda bisa pelajari ya. Oke, jadi intinya gitu materi kita terakhir. Anda bisa mencari nilai persamaan perkiraan untuk multiple regression atau curvilinear regression itu dengan menggunakan perkalian matriks ya. Oke, pertemuan kita untuk analisis regresi sampai di sana. Ini slide akan saya share, pelajari dengan baik dan tetap jaga kesehatan ya, yang paling utama.